di saat awal. Ini yang kemudian bagi sebagian besar, bahasanya sekarang itu startup ya. Startup itu selalu berpikir bagaimana berhasil dan berhasil dan berhasil. Tidak pernah berpikir bagaimana kalau enggak berhasil gimana. Nah, ini mungkin menjadi efek juga bagi kita UMKM yang ada itu, bahwa kalau saya sudah memulai usaha berbisnis, itu adalah bisnis yang kemudian berhasil. Tidak terpikir bagaimana kalau tidak berhasil. Nah, di dalam sejumlah sharing ya, mungkin di dalam teman-teman bisnis, selalu kan yang disampaikan adalah success story. Tapi tidak pernah terpikirkan atau tersampaikan bagaimana proses story-nya. Nah, kadang-kadang itu yang kurang menarik. Kan gitu ya, Mas Agung? Jadi, ini yang mungkin harus kemudian menjadi, di saat-saat sekarang ini, di saat-saat pandemi ini, kita harus mulai melihat proses story-nya, bukan success story-nya. Nah, saya ingin bercerita sedikit, ya, sebagaimana halnya orang bisnis tadi saya sampaikan, itu membedakan adalah mentalitinya. Saya terbentuk begitu selesai kuliah, mentalitinya sebagai pegawai. Saya 12 tahun di industri perbankan. Pemikirannya hitung-hitungannya secara di atas kertas lah. Itu sudah bisa dikatakan lek ngene dadine ngene. Begitu terjun menjadi seorang wira swasta murni, tidak seperti itu. Ada hal-hal lain yang tidak terjabarkan atau tidak terajarkan di dalam konteks apakah itu di dunia kerja maupun di dunia pendidikan yang kita nyam sebelumnya. Nah, ini yang kemudian menjadi istilahnya yang harus kita kulik sebenarnya di situ. Karena dari situ kemudian akan menjadi jembatan saat-saat seperti hal yang sekarang ini. Di saat pandemi, semua akses, semua opportunity, semua peluang menjadi tidak ada. Semua kembali ke titik nol, titik nadir. Nah, kalau dalam hal perjalanan di awal kita tidak merasakan seperti itu, yang ada adalah keputusasaan. Ya. Apalagi kalau kita bicara UMKM, saat sekarang ini lebih suka UMKM itu dibina oleh dinas. Kalau bahasa saya itu ngalem. Nggih. Saya bilang itu ngalem. Kenapa? Kami di awal sama sekali justru harus bertarung langsung ke dalam belantara bisnis. Enggak pakai bantuan dinas. Enggak ono sing ngajari, langsung nyemplung, langsung tarung. Nah, seperti ini yang tidak kemudian tidak didapatkan. Nah, ini yang kemudian memang harus di dalam hari-hari seperti ini kita harus mengulik di situ. How to struggle for life. Ini yang kemudian harus dijabarkan. Nah, kembali ke tadi pertanyaan dari Mas Iwan tadi itu, bahwa ya apa sih carane di dalam konteks hari ini, di mana selama 2 tahun pandemi gak ono bisnis. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita banyak mendengar, banyak bertanya kepada mereka yang sudah menjalani bisnis yang jauh lebih panjang. Kenapa? Story atau proses story-nya ini yang harus kita ambil. Kayak tadi saya bilang, di awal-awal saya langsung masuk dalam dunia pertarungan. Di saat itu yang namanya kerjaan yang tadinya cuma di atas kertas, sekarang betul-betul di depan mata. Suka gak suka harus mungkin melakukan kalkulasi. Di situ pun juga masih seringkali kita masih miss ya. Nah, di dalam sektor usaha food ya, saya bilang food and apa nih, food and beverage. Jadi makanan seperti ini sama sebetulnya. Yang kita harus kita pahami itu adalah
mendalami bagaimana bertarung di dalam dunia yang sekarang ini. Ya, jadi hanya bentuknya saja. Kalau saya di dalam sektor usaha oleh-oleh, Mas, itu lebih kurang rimbanya hampir sama. Yang membedakan adalah how to survive-nya ini. Nah, ini yang kemudian harus dipahami bahwa di dalam sektor ini food and beverage atau makanan tradisional harus bersaing dengan makanan yang modern. Ini tentunya punya tantangan, punya proses yang berbeda. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa sebelum kita bicara bagaimana growth, kita harus bicara tentang how to survive-nya, karena itu ada di ujung sekarang ini. Okay. Jadi mempertahankan hidup ini penting, kita harus kembali kepada kiat-kiat mereka yang sudah berhasil melewati fase-fase itu. Tadi ada yang jual aset, pasti cik lumayan jual aset, Mas. Jual ada aset yang dijual kan gitu. Lewes kalau aset yang dijual berarti kan dia sudah enggak punya opsi. Yang terakhir ini sudah enggak punya opsi. Ya, tinggal pilihannya masih tetap mau bertahan di dalam dunia itu atau tidak kan gitu. Nah, ini kemudian yang menjadi ya mungkin kita nanti sharing dulu lah sama Mas Agung nanti secara data bagaimana nanti kita bahas secara aplikasi. Gitu, Mas. Baik. Dari apa yang disampaikan Bapak Chandra, ini tentunya ini suatu pematik ya, teman-teman UMKM atau ikrah ini minimal ada daya survival, minimal bertahan hidup dengan kondisi pandemi yang masih belum tahu ya sampai kapan selesainya ini. Yang pertama itu. Yang kedua, karena ini kondisinya yang tidak bisa kita prediksi ya, dan tidak bisa kita ukur. Karena kemampuan masing-masing teman-teman pelaku ikrah UMKM ini juga tidak sama. Jadi ada yang awalnya punya safe deposit mungkin atau tabungan, ada yang ada cuma tidak sebanding dengan ongkos operasional sehari-hari. Nah ini mungkin itu yang menjadi kendala, sehingga bagaimana mengemas produk UMKM atau ikrah ini kemudian bisa bersaing dengan mereka yang sekiranya punya modal yang atau safe deposit yang lumayan tinggi. Nah ini kita mencoba melihat teman-teman ikrah atau UMKM ini yang modalnya Senin Kamis ya. Jadi artinya ya kita maklumi bahwa kondisi seperti ini banyak teman-teman UMKM yang sekiranya itu mau muncul, mau mencoba berjualan atau mengenalkan produknya lewat apakah itu food atau beverage tadi itu ya, kemudian tenggelam hanya hitungan hari. Nah, ini yang harus kita siasati bagaimana dan respon apa yang seharusnya ngapunten jika nanti pemerintah tidak bisa memberi harapan lewat bantuan apakah itu kur atau itu bantuan yang sifatnya dengan bunga yang minim. Kembali ke teman-teman ikraf atau UKM ini seperti apa yang seharusnya menjadi sebuah rumusan supaya tidak lagi semakin dalam. Dalamnya apa? Meruginya itu. Nah ini hari ini kita bicara konteks bagaimana UMKM ataupun ikraf ini bisa survival. Nah mungkin dari Mas Agung, pengamat UMKM ataupun ikraf, bisa sedikit memberi gambaran. Monggo, Mas Agung, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rahayu semua. Yeah. Terima kasih Mas Iwan. Tapi perlu kita baris bawahi dulu ya, melanjutkan diskusi dengan Mas Chandra tadi, bahwa sekarang ini masa pandemik dan pandemiknya belum berakhir. Justru menurut saya, ketika pandemik ini belum berakhir adalah saat yang tepat untuk memulai bisnis. Jadi kalau orang merasa di saat pandemik itu dia punya gambaran bahwa pandemik membuat dia ini, seharusnya bukan seperti itu menurut saya ya. Karena saya berpijak pada sebuah teori yang namanya adalah cycles of business. Jadi siklus bisnis itu
mulai dari start gitu ya, kemudian dia mulai